unggahan foto yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memakai sepatu saat masuk ke masjid viral di media sosial. Klaim foto Jokowi masuk masjid memakai sepatu itu berasal dari sebuah unggahan di grup Facebook Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Akun Facebook Om Jai mengklaim Jokowi memakai sepatu di dalam masjid. Dia pun menulis narasi sebagai berikut. Benarkah Presiden Jokowi masuk masjid memakai sepatu? Penjelasan. Berdasarkan cek fakta dan penelusuran Turnback Hoax.id, klaim bahwa Presiden Jokowi mengenakan sepatu di dalam masjid adalah tidak benar. Faktanya, di foto itu, Presiden Joko Widodo mengenakan kaos kaki berwarna putih, bukan sepatu. Peristiwa dalam foto yang dibagikan akun Facebook Om Jai terjadi saat Presiden Jokowi meninjau Masjid Baitur Rahim di Kompleks Istana sebagai persiapan menuju ke tatanan normal baru. Diamati dari video, Presiden tinjau kesiapan new normal di Masjid Baitur Rahim Istana dalam kanal YouTube Metro TV News tanggal 4 Juni tahun 2020 terlihat Presiden Jokowi mengenakan sepatu berwarna hitam. Sepatu warna hitam itu tampak saat Jokowi turun dari mobil lalu berjalan sebelum memasuki masjid. Sepatu ini identik dengan sepatu yang dikenakan oleh Jokowi ketika meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2020. Sementara itu, foto yang sama sudah diunggah Jokowi di akun Twitternya pada tanggal 4 Juni tahun 2020 dengan narasi. Pagi ini saya meninjau Masjid Baitur Rahim di Kompleks Istana sebagai persiapan menuju ke tatanan normal baru. Ruangan masjid sudah ditata, juga sudah dibersihkan dengan disinfektan. Bila salat Jumat sudah dimulai lagi di masjid-masjid, maka Masjid Baitur Rahim juga sudah siap. Video ketika Presiden Jokowi meninjau Masjid Baitur Rahim juga diunggah di situs resmi Presiden RI dengan judul Presiden Tinjau Kesiapan Kenormalan Baru di Masjid Istana Kepresidenan Jakarta. Ayobandung.com. Jadi bagaimana menurut Anda?